Pada satu hari, ada seorang raja pergi memburu. Seperti biasa, baginda akan membawa seorang doktor. Tiba-tiba, jari baginda terluka. Lalu doktor dengan segera memberikan rawatan. Raja pun berkata kepada doktor, "Apalah nasib beta?" Doktor menjawab, "Good, bad, who knows?" Mereka pun pulang ke istana. Dan sebaik tiba di istana, jari baginda sudah mula bernanah. Doktor pun berkata, "Jari tuanku perlu dipotong sebelum jangkitan merebak." Raja sangat marah mendengar kata-kata doktor tu, lalu mengarahkan pengawal untuk menghumban doktor tersebut ke dalam penjara. Doktor pun berkata, "Good, bad, who knows?" Keesokan harinya, jari baginda sudah semakin teruk. Lalu baginda pun memutuskan untuk memotong juga jari tersebut. Selang beberapa minggu, raja sekali lagi pergi memburu. Kali ini baginda tersesat dan telah ditangkap oleh sekumpulan orang asli. Kebetulan mereka sedang menyambut perayaan dan mereka memerlukan korban untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Sebelum kepala baginda dipenggal, Tok Batin menjerit, "Berhenti! Dia tak boleh dijadikan sebagai korban sebab dia tak sempurna. Jari dia ada 9 je." Lalu baginda pun dilepaskan. Sampai je di istana, baginda teringat akan doktor tu. Lalu baginda meminta maaf sambil berkata, "Jari yang dipotong ini telah menyelamatkan beta. Beta minta maaf kerana telah menghumban kamu ke dalam penjara." Doktor tu pun menjawab, "Salah. Nasib baik saya di penjara. Kalau tak, saya mesti kena ikut tuanku pergi memburu. Dan saya mesti akan dijadikan sebagai mangsa korban. Sebab jari saya lengkap. Saya ada 10 jari." Ha, so apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni? Sebenarnya, setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kita jangan terlalu cepat menyalahkan takdir hanya sebab situasi itu menyusahkan kita sekarang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan ia amat baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Waktu PKP ni saya yakin dan pasti ramai yang tengah down sebab ada yang hilang pendapatan, ada yang hilang pekerjaan dan kita hilang macam-macam nikmat yang biasa kita dapat. Tetapi kita kena yakin dan percaya akan ada kebaikan dan ganjaran yang menanti kita. Sebab Allah dah janji dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq ayat 7 yang bermaksud Allah akan memberikan kesenangan sesudah kesempitan. So, remember, good, bad, who knows? Only he knows.